Halo, selamat siang, ketemu lagi dengan RDJ Ngetek Orang Apa Orang Kepenak. Kali ini saya mau membuat tutorial cara membungkus kado yang praktis, teman-teman ya. Cara membungkus kado yang praktis, caranya seperti ini nih. Ini selasinya kita potong-potong dulu kecil-kecil seperti ini, teman-teman. Nih, seperti ini ya. Potong seperti ini. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Potong kecil. Ini ya, teman-teman, potong. Nah, ini tinggal digelar seperti ini, gelar tinggal ditekuk, seperti ini, tekuk nih, tekuk lagi nih, kayak gini. Nah, jadinya kayak gini. Nah, kita tekuk lagi, teman-teman, tekuk lagi, tekuk lagi, ini juga ditekuk. Nah, jadinya kayak gini, teman-teman. Nah, kayak gini jadinya ya. Tuh, kayak gini jadinya. Praktis. Nah, ini tekuk lagi seperti ini. Nah, tekuk seperti ini, jadikan satu. Tinggal perlu repot-repot. Ini membungkus tuh cara seperti ini gampang banget. Nah, jadinya seperti ini nih. Tinggal di kasih solasi ini, sapukan. Jadi teman-teman, baru kali ini yang dirapetin lagi, dirapetkan lagi, dikasih selas lagi. Praktis dan mudah. Tinggal masukin kadonya, masuk ke sini. Nah, seperti ini, teman-teman, lagi masukkan. Jadi praktis kan nih. Udah jadi, caranya seperti ini nih, langsung jadi. Nah, seperti itu, teman-teman, cara bungkus kado yang praktis dan cepat, teman-teman, seperti itu ya. Nah, seperti ini udah jadi. Nah, tinggal di tempel.
Jadi buat teman-teman di rumah yang mau apa kasih kado-kado ke teman atau ke kerabat ya, tidak usah repot-repot, tidak usah ribet-ribet, cukup seperti ini aja sudah jadi nih. Nah, dibungkus seperti ini sudah jadi ya. Tuh, seperti ini juga udah oke, teman-teman ya, udah jadi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sudah jadi. Nah, ini kado ini mau saya kasih ke apa ya, ke anaknya teman saya kemana, karena kemarin pas dia ulang tahun berdua saya nggak sempat datang, jadi walaupun telat nggak apa-apa, tetap akan saya kasih. Besok mau saya ke sana mau tak kasihkan kadonya teman-teman ya. Sudah nih, karena kakak adiknya satu masih kecil, satu kelas 1, jadi saya kasih dua buat kakak adik ya. Nah, apa-apa walaupun telat, yang penting kita ngasih kebahagiaan buat mereka ya. Jangan dilihat dari isinya teman-teman ya, pokoknya kita menyenangkan lah ya, menyenangkan buat adik-adik kecil yang apa merayakan ulang tahun. Semoga mereka panjang umur, dimudahkan rezekinya, pinter, jadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, jadi praktis sekali nih teman-teman, cara bentuknya mudah banget guys, praktis banget. Jadi cara membungkus kado, cara mudah membungkus kado papa yang sangat praktis, tidak banyak pengakuni toko pakai kertas kado selembar dibagi dua, jadi seperti ini. Nah, dibagi dua jadi seperti ini teman-teman, jadi praktis sekali. Sambil menikmati bebeknya yang tadi belum habis, mau makan dulu. Di luar sana awalnya terang tapi ada mendungnya teman-teman, kemarin juga hujan, nggak tahu hari ini hujan atau tidak. Sekian dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.